Halo, halo guys. Apa kabar guys? Baik-baik semua ya guys. Ya selamat pagi. Dan untuk hari ini kami cuti kerja lagi guys, karena hari besar. Dan untuk pagi ini lagi saya akan mencoba mancing di sungai ini lagi. Kebetulan kita juga nanti mungkin airnya dipasang lagi. Ini memang airnya lagi kondisi surut. Kita coba saja guys, semoga ada hasilnya. Mantap, ada anjing di sini, banyak buaya. Siap, tidak menunggu lama-lama guys, karena ikannya sudah pada turun. Kita coba lempar saja. Ya guys, kita langsung saja. Berhubung ikannya dia lagi pada turun ya. Wah, ini cuacanya panas sekali. Padahal ini sekarang sekitar pukul 7 lewat. Mungkin 7.30. Di belakang situ ada ekskavator lagi mau bikin piling tiang beton. Lagi nancap-nancap. Padahal ini sekarang sekitar pukul 7 lewat, mungkin 7.30. Di belakang situ ada ekskavator lagi mau bikin piling tiang beton. Lagi nancap-nancap. Mantap. Akhirnya strike. Iya. Ikan ini lagi. Akhirnya kamu kena jebak. Berarti makan. Mantap. Oke guys. Mantap. Ini ukurannya masih kecil. Nanti kita cari yang besar lagi. Ikan kuat berontak ini. Habis angkut. Woi, strike lagi guys. Posisinya susah sekali ini. Ini jangan lepas. Ini kelihatannya besar nih guys. Jangan lepas. Nah, terbang ikannya. Lepas guys. Lepas. Sayang sekali. Ini ikan memang terkenal raja moncel. Sayang sekali guys. Padahal besar itu. Sudah mau sampai ke atas, lepas.
jangan lepas. Jangan lepas, jangan lepas. Ikut. Oh, ini guys. Adik guys, besar sekali guys. Ayo. Ayo, besar sekali gitu. Mana ya cara biar dia tidak lepas? Oh, saya mesti turun dulu guys. Akhirnya. Babon ini guys. Mantap. Ini guys. Besar ini guys. Babon. Ayo, mantap. Ini cuacanya panas sekali, jadi saya kameranya saya simpan tempat yang agak sejuk. Dan ini ya babon ini. Untung tidak lepas. Wah, ini dia kena mata kail yang aduh, nanti kalau merontak nih tangan saya luka lagi. Oh, ini guys. Besar ini guys. Mantap. Kita coba lagi. Kita pindah situ saja karena di situ lokasinya agak teduh. Mantap, kita coba lagi. Strike guys. Strike. Ay, terbang. Ay, lepas. Kurang aja ikannya. Lepas. Belum rezeki. Kalau tidak sudah 3 ekor. Wah, strike guys. Ini besar nih. Terbang ikannya. Jangan lepas, jangan lepas. Jangan lepas. Nah, ikut-ikut ikannya, ikut. Ikut. Ini guys. Besar juga. Jangan lepas. Akhirnya naik babon lagi guys. Babon. Mantap ini guys. Babon. Mantap. Akhirnya babon lagi. Tadi saya casting di depan situ. Karena panas, saya pindah di sini yang ada satu pokok ini. Di sini agak teduh. Ternyata ikannya di sini besar-besar guys. Ini guys. Mantap sekali. Kita coba lagi. Oke, dulu guys. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu karena cuacanya yang sangat panas sekali. Ini kondisi airnya sudah mulai tinggi airnya dan sebagian ikan memang sudah sampai ke atas itu. Dan juga lure saya pun juga tinggal 2 mata kail ini. Ada.
ini tinggal 2 mata kail. Sebelumnya ada 6 mata kail. Semuanya putus karena kena sambaran ikan. Ini talinya ya, halus sekali. Nanti saya mau bikin lagi menggunakan tali yang agak besar. Nanti kita lihat hasilnya, guys. Itu ada ekskavator lagi nancap pasak bumi. Sekarang kita mau lihat hasilnya, dan ya sekarang kita mau pulang, nanti kita lihat hasilnya. Ini guys, untuk hari ini saya dapat 3 ekor. Oh, bersama saya. Tunggu. Ini. Wah. Kita mau bersihkan dulu ikannya dengan menggunakan air. Nanti dalam beberapa hari ikannya jadi bersih. Ini guys. Wah, besar ikannya. Babon. Oke dulu guys. Videonya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita berburu lagi di lain hari. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Wah, baju saya sampai batal, guys. Mandi keringat ini. Betul-betul mandi keringat, basah. Oh, ikannya lagi berenang. Oke dulu guys, sampai jumpa lagi. Dadah.